Halo guys, saya Akbar Hasri. Di video pertama ini saya akan membuat tutorial salto untuk pemula seperti kalian yang ingin belajar. Karena terlalu banyak dari kalian yang request kepada saya, Kak, tolong dong buatin video tutorial salto untuk pemula yang mudah. Jadi di video kali ini saya akan buatkan kalian video tutorial salto yang aman, mudah, dan tentunya sangat bisa kalian pelajari. Tapi ingat, kalian harus melakukannya di tempat yang safety seperti rumput, di matras, atau di kasur. Oke, jangan di tempat yang keras ya, soalnya bahaya. Kebetulan banget di video tutorial pertama ini ada sepupu saya yang juga baru mau belajar salto. Nah, ini dia guys, dia baru belajar salto dan langsung kita buktikan di tutorial ini. Bagaimana? Sehat? Sehat. Lanjut salto? Lanjut. Mau salto? Oh iya. Oke, okay, tos. Let's go. Oh iya guys, sebelum kita memulai tutorialnya, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu biar otot-otot kita lebih rileks. Oke guys, setelah kita melakukan pemanasan, langsung saja kita masuk ke topik tutorial. Tips nomor 1 yang harus diketahui oleh pemula adalah melompat ke atas setinggi mungkin. Contohnya seperti ini. Tekuk lutut. Lompat. Lurus kaki. Oke, ulang. Nah, oke, mantap. Kemudian tips nomor 2 yang perlu diketahui oleh pemula adalah mengayunkan tangan sekuat tenaga. Contohnya seperti ini. Tangan dicengkram, diayun ke belakang. Lurus ke atas sekuat tenaga. Oke, paham. Ini tam. Boleh coba? Oke, bagus. Setelah itu kalian hanya perlu menggabungkan teknik 1 dan teknik 2. Contohnya seperti ini guys. Tangan lurus ke depan. Oke. Diayunkan ke belakang sambil jongkok. Baru hantam ke atas. Tam. Nah, aman? Aman. Tips nomor 3 adalah teknik memeluk kedua lutut kalian ketika melompat ke atas. Contohnya seperti ini. Jadi ketika melompat ke atas, lutut langsung dipeluk. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut next tips number 4 guys. Saya sebut dengan teknik bantuan, yaitu untuk merasakan seberapa tinggi lompatan kalian ke atas. Contohnya seperti ini guys. Harus membutuhkan satu orang bantuan teman. Oke, nanti kau melompat setinggi mungkin, tapi ke belakang. Nanti saya jagai belakangmu. Lompat setinggi mungkin. Nah, ke belakang, tapi harus ke belakang badanmu. Setinggi mungkin lompatmu. Tak balik, Kak. Tidak. Saya jaga Iko, oke? Okay? Oke. Okay. Action. Oke. Okay. Seperti itu guys. Tips nomor 5. Saya sebut dengan teknik rolling ke belakang. Contohnya seperti ini. Posisi berdiri, kemudian jongkok ke bawah. Ke bawah. Rolling ke belakang. Iya. Aman? Oke, okay, coba. Rolling. Nah itu, oke lah, mantap. Next, lanjut tips nomor 6, yaitu teknik pandangan guys. Jadi ketika kalian melakukan backflip, pandangan itu harus lurus ke atas, bukan ke samping, ke sini. Itu bakalan jadi side flip. Tapi kalau kalian melakukannya dengan benar, itu akan berputar ke belakang, bukan ke samping. Kebanyakan pemula juga sudah benar lurus ke atas, tapi dia nge-stuck di sini. Itu tidak bakalan terputar guys. Kalian bakalan jatuh kalau seperti itu. Oke, langsung saya contohkan saja ya. Ketika melompat begini, pandangan langsung tam ke atas. Oke. Oke, coba lompat. Pandangan ke atas. And action. Oke, lihat. Pusing, cok. Coba ke belakang lagi pandangan paksa. Oh. Lihat tanah. Saya jaga ya. Lihat tanah. Lihat muka tanah. Kayang. Di atas tanganmu. Dua-dua. Oke, go. Jangan kau tutup matamu. Buka matamu. Buka. Nah, seperti itu. Next, tips yang terakhir. Tips number 7, yaitu saya sebut dengan tips keamanan. Teknik ini sangat direkomendasikan untuk para pemula seperti kalian. Tapi sayangnya membutuhkan bantuan dua orang teman untuk menjaga kalian agar tetap safety saat melakukan backflip dan tidak terjadi ini cedera. Ini kenapa dia membawa sarung? Karena ini sangat digunakan untuk menjaga kalian saat backflip. Seperti ini contohnya. Buka sarung seperti ini, dimasukkan seperti ini. Lalu sarungnya diputar-putar guys. Jadi sarung ini harus erat di badannya, biar dia gampang muter nanti. Coba angkat tanganmu. Aman? Oke. Ini contoh jika dia jatuh. Dia tidak bakalan kenapa-napa guys. Soalnya ada dua orang yang nahan. And action, lompat. Oke. Lebih tinggi lagi. Nah. Seperti itu guys. Jadi pokoknya kalian bakalan aman lakukan backflip.
Nah, lebih tinggi lagi. Oke, sekarang putarannya lebih cepat. Sangat safety kan guys? Kita bakalan coba sekarang di orang yang lebih besar dari dia. Oke, next please. Oke, lebih cepat lagi putaranmu. Oke, bagaimana rasanya? Mantap. Mantap, oke. Selanjutnya kita bakalan coba orang yang lebih besar lagi. Jadi, seukuran kami guys. Bro, minta tolong. Jadi, contohnya dia guys. Karena dia baru pertama belajar. Langsung saya kita suruh coba dia. Bagaimana perasaannya? Ya, deg-degan sih. Deg-degan. Oke, siap coba. Oke. Oke. Berani? Berani. Yakin? Yakin. Oke. Sudah erat di sana? Oke. Kau siap? Siap. Tos dulu. Oke, baca doa dulu. Kau baca dulu surat-surat yang paling kau hafal saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gila guys. Ini orang baru guys, langsung berani coba. Aman. Terus aman. Tapi gimana? Aman? Aman, aman. Aman. Jadi safety. Safety. Bagaimana menurut pendapat kau dengan adanya bantuan sarung ini? Kan yo makan tomat. Goblok. Aman sih. Aman ya? Aman. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Oke. Wah, mantap. Bagaimana pusing? Pusing. Pusing. Baru pertama kali. Karena kau sudah bisa pakai bantuan sarung, sekarang kita coba pakai bantuan tangan. Jadi naik level ke tingkat berikutnya. Cara memegangnya dengan bantuan tangan yaitu dengan kalian cari celananya lalu pegang seperti ini, guys. Coba lompat. Nah, itu. Kemudian ketika dia sudah berputar, tangan kalian siap memegang ininya, bantu putarannya. Jadi biar makin cepat guys. Langsung kita praktekkan ya. Berani? Berani. Oke, siap. Wih, gila guys, langsung berdiri guys. Ini oke. Wah, enggak ngayuh. Coba lagi, coba lagi. Coba sekali lagi. Saya tidak percaya kau bisa melakukannya. Nah, seperti itu guys. Sangat mudah kan belajar backflip. Yang penting langsung sama ahlinya. Biar kalian tidak kenapa-napa pada saat latihan backflip. Oke, ini dia murid-murid terhebat saya sekaligus ponakan-ponakan saya guys yang saya latih sendiri backflip. Jadi langsung kita tunjukkan saja seberapa hebat mereka saya latih, oke? Backflip, coba backflip. Mantap sekali, Fikri, coba Fikri. Mantap, oke sekarang kita coba salto bertiga ya. 3, 2, 1. Nice, mantap. Tos dulu kalian berdua. Nah, seperti itu guys. Cara latihannya sangat mudah dan simple kan untuk pemula. Semoga dengan adanya video saya ini makin banyak lagi yang bisa salto di luar sana. Oke, okay? Thank you for today. See you next tutorial.